Berikut adalah hasil babak 32 besar All England 2024 hari kedua. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chou Tian Chen, dengan skor 21-4 dan 21-15 dalam durasi 37 menit. Chico Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan pemain India, Priyanshu Rajawat, dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-9 dalam durasi 57 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Fang Qihli, Fang Jianli, dengan skor 21-13 dan 21-9 dalam durasi 28 menit. Leo Roli Carnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Qilin, dengan skor 19-21 dan 19-21 dalam durasi 46 menit. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari ganda putra India, Satwik Sairaj Rankki Reddy, Chirag Shetty, dengan skor 18-21 dan 14-21 dalam durasi 34 menit. Di pertandingan sehari sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil menang, dan berhak melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet, dengan skor 14-21, 21-19, dan 18-21.